Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya mensinkronisasikan audio pada video menggunakan aplikasi CapCut versi PC. Nah, kenapa saya menggunakan versi PC? Karena setahu saya sejauh ini updatean aplikasi CapCut pada mobile seperti Android atau iPhone belum ada fitur ini. Dan semoga di updatean selanjutnya sudah ada fitur ini pada aplikasi CapCut versi smartphone-nya. Oke, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya Gotama Production dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman bisa dapat notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru saya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi CapCut-nya versi PC. Oke, kita langsung klik New Project. Oke, nah ini saya ingin drag beberapa video untuk contoh ya. Nah, di sini ada, coba saya yang ini dulu. Oke, ini saya drag. Oke, ini teman-teman saya pada saat cover lagu ya. Nah, ini ada file audionya dan ini file video. Nah, ini dia ya. Saya playnya jangan kepanjangan ya, khawatir kena copyright karena ini saya cover lagu ya. Oke, yang pertama di video ini kan ada audio ini, tapi pada saat waktu proses syuting hanya menggunakan speaker aja, belum menggunakan file audio finalnya ya. Oke, yang pertama kita drag file video ini ke timeline, otomatis dia membuat timeline ya, CapCut ya. Oke, coba kita play sebentar. Nah, itu ada audionya tapi jelek banget ya, karena ini memang menggunakan speaker Bluetooth yang kecil kalau nggak salah waktu itu tuh ya. Nah, ini file audionya kita drag juga bawah sini. Nah, ini kalau saya play, nah itu tuh kan audionya yang memang real ya teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung mengsingkan saja, sinkronisasikan audio ini dengan audio yang ada pada video ini. Caranya gampang banget, kita tinggal klik kiri pada mouse, kita tahan, terusnya kita drag seperti ini ya, supaya ini terselect semua, file video dan audionya. Lalu kita klik kanan pada mouse, langsung pilih sync video to sound. Oke, kita klik. Wih, cepet banget prosesnya. Nah, ini ada di sini, karena ini potongan klip ya teman-teman ya, contoh saya ya. Oke, nah ini sudah tersinkronisasikan ya audionya teman-teman. Coba saya besarkan bagian sini dulu. Oke, saya play. Nah, udah sync ya tuh dari mulai apa pengucapan kata-katanya. Nah, ini file-nya. Oke, saya coba mute-kan yang ini ya, yang sebelum dan sesudah ini sebelumnya. Tuh, ini yang sesudahnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, mantap. Jadi deh, selesai. Oke, setelah itu bisa juga nih kita ingin mengganti audio yang bawaannya video menjadi audio yang asli. Kita bisa, ini saya potong dulu. Oke, ini saya delete, saya delete. Nah, yang ini kita ke videonya, kita klik kanan, ekstrak audio. Nah, ini audionya yang bawaan video, ini kita pilih, kita delete. Oke, nah ini masih belum jadi terbawa ya audionya ya, kita bikin grup. Caranya ini kita drag seperti ini, kita klik kanan lalu pilih grup. Oke, nah ini kalau kita geser dia udah ikut gitu teman-teman, mantap. Kita play. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya ingin melakukan percobaan ya teman-teman ya. Ini kan satu video berhasil ya. Saya pengen ada beberapa video langsung saya singkan dengan satu audio finalnya atau audio yang ini ya teman-teman ya. Apakah bisa gitu? Saya ingin mencoba. Oke, saya undo dulu ya teman-teman ya. Oke, setelah saya undo, saya mau import lagi. Ini ada dua video potongan video ya, saya drag. Oke. Nah, di sini ada potongan klip yang di angle berbeda ya atau di scene yang berbeda gitu. Oke. Ini kita drag dua-duanya. Kita ngedragnya kalau banyak kayak gini itu jangan satu
track ya teman-teman ya. Kita ada, ini ada 3 video, berarti kita bikin 3 track gitu. Oke, kita drag semua. Klik kiri, tahan pada mouse. Jangan lupa audio finalnya juga harus kena ya, select ya. Lalu kita klik kanan. Oke, kita pilih sync video to sound. Oke, apakah berhasil? Wih, berhasil teman-teman. Jadi bisa ya, lebih dari satu video ya. Oke, nah saya udah seperti ini. Biasanya kalau saya bikin multi kamera nih teman-teman. Jadi ada, kalau video klip kan gak hanya satu angle aja atau satu video kan. Dalam menyanyikan sebuah bagian lagu gitu, ada beberapa perpindahan adegan gitu kan. Nah ini seperti ini contohnya. Oke, ini saya rapihkan dulu. Oke, saya coba play. Lagi manja, lagi cantik. Mari kita bergoyang dua jari. Putar kanan, putar kiri, lebih asyik. Hilangkan. Oke, tersinkronisasikan semuanya. 3 video atau 3 track video dengan audio utamanya. Rapih, mantap. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Gampang kan cara mensinkronisasikan audio pada CapCut versi PC? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you.